FM. Anda kini sedang mendengar Destinasi IGIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Infuri Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat melaksanakan solat fardu asar buat anda. Jom cepat-cepat kita segerakan tunaikan solat itu dengan sebaik mungkin supaya urusan kita yang lain juga turut dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok kan kalau kita buat apa saja kerja hari ini, semuanya mudah je, semuanya baik je kan. Ha, sebab itulah kita sempurnakan ibadah kita dengan sebaik mungkin, jaga kualiti ibadah kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk kita membangunkan kehidupan, kita perlu juga sama-sama muhasabah diri untuk kita seimbangkan dan semak apa yang kita buat. Antaranya kita bertanggungjawab dan untuk kerja yang kita buat pada waktu ini, dan juga peranan kita kepada majikan yang kita kerja bersama. Ya, betul. Dan kemudian kita kena sentiasa siapkan apa saja tugasan kerja tepat pada waktunya, sebab itu akan dipertanggungjawabkan kepada kita kan. Dan sentiasa bantu-membantu antara satu sama lain di tempat kerja kita, serta tidak tangguh-menangguh urusan kerja kita. Mm-hmm. Dan juga yang terakhirnya, menjaga perhubungan komunikasi yang baik antara rakan sekerja. InsyaAllah itulah antara yang kita boleh muhasabah diri, baiki insyaAllah dari semasa ke semasa. Betul. Baik, jom kita nak teruskan lagi berhibur. Buat anda yang sedang memandu tu, hati-hati memandu, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan sebaiknya. Mm-hmm. Dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ni'mal wakil, ni'mal maula.
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Maksudnya, sangat berbahagialah orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. إلهي سلم الأمة يا kecelakaan dan segala kecelaan dari kebimbangan dan keluh kesah ya Allah perkenankan doa Ya Allah
1,000 keturunan, Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda maksudnya, sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah hari yang disedekahkannya. Riwayat Ibn Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1,000 keturunannya, insyaAllah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini, insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Anda kini sedang mendengar Destinasi Iklim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah anda telah pun membuat pilihan yang tepat mendengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan sekarang Syafiq dan juga rakan tugas Mona temankan anda hingga jam 7 malam nanti. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masuk ke jam 5 petang dan jam 5 petang kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa Islam Agamaku. Betul, kita nak hayati lagi perkongsian oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan seperti biasa, kita akan bawakan di Facebook dan juga di YouTube IKIM secara langsung. Dan untuk para pendengar, insyaAllah doktor akan bincangkan petang ini tentang berinteraksi dalam satu keluarga berlainan agama. Ya, betul. Jadi kita sama-sama hayati dan kita dapatkan panduan bagaimana untuk nak selaraskan komunikasi kita, sama-sama santun menyantun antara satu sama lain dalam kehidupan seharian kita ni, insyaAllah kita boleh dengarkan dan hayati sebaik-baiknya. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku selepas ini. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi
ada yang tak seimbang. Berbelah bagi dan membenci, bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Ikut mereka agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum. 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 Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik. Perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut, kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Istimewa mana fi idhaatikum idhaat Mahad Al-Wail Islami Al-Malizi Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali bersama dalam pertemuan rancangan Islam Agamaku. Bila sebut saja rancangan ini kan, kita nak ikuti lagi jadual kita di setiap hari Selasa petang bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia. Tapi sebelum tu, saya Syafiq dan juga Mona dah pun berada di ruangan khas kita ini, Mona, untuk bawakan lagi kuliah ilmu kita pada petang ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, dan kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya. Dan untuk Islam Agamaku, rancangan petang ini, kita akan bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah Universiti Putra Malaysia untuk waktu ini. Betul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Masya Allah. Apa khabar kita Doktor?
Alhamdulillah, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Masya-Allah, kita bersama lagi doktor di ruangan petang ni nak ikuti lagi pengajian ilmu kita menerusi rancangan Islam Agamaku. Konsep rancangan ni doktor, kita nak tahu dan juga memberikan bimbingan panduan kepada kita dan juga orang lain juga apa yang boleh kita sebar-sebarkan kebaikan keindahan Islam kepada sekeliling kita, kan, untuk kita dapat sebarkan lagi mesej dakwah yang terbaik, insyaAllah. Dan petang ni mana kita dah pun ada tajuk yang bakal kita bincangkan. Ya, betul. InsyaAllah doktor akan bincangkan tentang tajuk berinteraksi dalam satu keluarga berlainan agama. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang dihormati DJ Syafiq, DJ Mona, seterusnya sidang pendengar Radio Akim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kita pada kali ini, saya nak bawakan bagaimana kita berinteraksi dalam satu keluarga walaupun kita berbeza agama. Saya tertarik dengan satu laporan berita yang saya baca bagaimana kita seorang pelakon yang usianya dah hampir 80 tahun memeluk agama Islam, ya. Dan sebelum daripada beliau memeluk agama Islam, anaknya terlebih dahulu menganut agama Islam, ya. Dan pelakon wanita ni, ya, sudah bersaralah barangkali, ya, sudah berhenti daripada dunia lakonannya. Tetapi walaupun dia ketika itu belum beragama Islam, ya, belum beragama Islam, tapi dia duduk dengan anaknya yang agama Islam, anak lelakinya berkahwin, ya, menantunya beragama Islam dan ada cucu beragama Islam, dia kekal dalam agama asalnya, bukan agama Islam. Dan baru-baru ni dilaporkan bekas pelakon ini, alhamdulillah, mendapat hidayah menganut agama Islam. Dan sepanjang tempoh sebelum keislamannya itu, ya, wanita ini hidup dengan anaknya yang beragama Islam, wanita ini hidup bersama dengan menantunya yang beragama Islam dan hidup bersama dengan cucunya yang dididik dalam agama Islam, ya. Jadi ini saya lihat satu perkara yang menarik, ya. Satu perkara yang menarik untuk kita melihat sedikit sebanyak bahawa walaupun wujud perbezaan agama, tetapi tidak menjadi masalah, ya, dalam Islam untuk hidup berbaik-baik, untuk hidup aman dan harmoni. Walaupun ibunya tidak beragama Islam, anaknya beragama Islam, ya. Jadi pada kali ini kita nak melihatlah sedikit sebanyak beberapa panduan, ya, dalam Islam tentang bagaimana kita dapat berinteraksi dalam satu keluarga, dalam satu rumah, walaupun kita berbeza dari sudut agama. Antara asas yang pertama yang saya nak nyatakan di sini adalah iaitu kesucian tubuh badan, kesucian tubuh badan antara Muslim dan juga non-Muslim. Ya, maknanya tubuh badan inilah, ya, tubuh badan kita ini, muka, wajah, kepala, tangan dan sebagainya ini, badan ini adalah suci. Ya, adalah suci, ya. Maknanya walaupun kita kata ibu tu tidak beragama Islam, anak tu beragama Islam, maknanya tubuh badan ibu tu suci, tubuh badan anak tu suci, boleh pegang, boleh berjabat tangan, cium tangan, boleh peluk dan sebagainya, kerana asas yang pertamanya adalah
kesucian tubuh badan. Ya, kesucian tubuh badan. Sebab kalau kita katakan tubuh badan tu tak suci, mungkin ada masalah lah. Ada masalah kita nak pegang kan, kalau kita kata tubuh non-Muslim itu. Non-Muslim itu kalau kita kata tubuhnya bernajis, ataupun kita kata tubuhnya, badannya itu najis, bagaimana kita nak pegang, bagaimana kita nak peluk, bagaimana kita nak cium, kalau kita anggap dia sebagai najis. Jadi premis yang pertama ataupun asas yang pertamanya ialah kesucian tubuh badan seorang Muslim, dan begitu juga kesucian tubuh badan orang bukan Muslim. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kita baca dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam nas Al-Quran, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Yang bermaksud hanya sesungguhnya orang musyrik. Hanya sesungguhnya orang musyrik. Ini mungkin kita akan terkejutlah kalau kita faham terjemahannya. Sesungguhnya, hanya sesungguhnya orang musyrik itu najasun, adalah najis. Tadi saya katakan suci. Tubuh badan non-Muslim adalah suci. Orang musyrik adalah suci. Tetapi dalam nas Al-Quran menyatakan najis. Innamal musyrikuna najasun. Hanya sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Maka di sinilah kita melihat kepada tafsiran dan huraian para ulama. Para ulama majoritinya, kita pegang kepada majoriti para ulama, iaitu majoriti para ulama mentafsirkan ayat innamal musyrikuna najasun, hanya sesungguhnya orang musyrik itu najis, dengan maksud najis dari sudut i'tiqad. Agama dia itu, keyakinan dia itu kotor. Ya? Keyakinan dia. Sebab dia bertuhankan selain daripada Allah. Dia mempunyai banyak sembahan-sembahan, banyak Tuhan selain daripada Allah. Dia tidak bertuhankan kepada Allah. Tidak mengakui la ilaha illallah. Itu kan. Tidak mengakui tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Itu yang dikira sebagai kotor, sebagai najis. I'tiqad, keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tubuh badannya itu adalah suci. Ya, itu cara kita faham nas Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Hanya sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Najis dari sudut akidahnya, i'tiqadnya, bukan najis dari sudut tubuh badan. Jadi maknanya kita boleh duduk bersebelahan dengan ahli keluarga kita yang tidak beragama Islam, ya. Contohlah, contoh mudah, anak masuk Islam, ibu bapanya belum Islam, tidak ada masalah duduk bersama dengan ibu bapa, ya. Duduk sebelah-sebelah dengan ibu bapa, kerana tubuh mereka bukan najis. Yang najis tu adalah dari sudut i'tiqad, keyakinan mereka sahaja. Jadi ini asas yang saya kira pentinglah untuk difaham, supaya kita dapat berinteraksi dengan baik dalam satu keluarga, dalam satu rumah. Wallahu'alam. Masya Allah. Itu dia panduannya. Jadi kita akan sama-sama teliti lagi selepas ni bagaimana untuk menjaga komunikasi sama kita, keluarga kan. Kita kadang-kadang kalau hari ini tinggal tengok salah silah, ada keluarga yang bukan Islam. Tapi bagaimana untuk nak mengekalkan keharmonian tersebut, insya Allah kita akan teliti dan bincang lagi selepas ini. Ya, insya Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu Dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari nikmat-Mu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bekerja adalah suatu ibadah yang dinilai tinggi di dalam Islam. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu wa qul i'malu dan hendaklah kamu beramal nanti akan dipamerkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan kamu akan dibalaskan atas apa yang telah kamu kerjakan nanti pada hari kiamat. Bermakna ini adalah suatu suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang itu beramal dan bekerja. Kota Baru 89.8 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama di Senasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia. Dan kita bincang dengan tajuk kita hari ini, iaitu berinteraksi dalam satu keluarga yang berlainan agama. Jadi, Doktor, kita nak teruskan lagi, Doktor, bagaimana untuk kita terus nak merancakkan lagi keharmonian antara kita sekeluarga. Kadang-kadang pak cik kita ni orang bukan Islam, tapi kita boleh lagi duduk sama-sama berbincang, bersembang dan juga ukhuwah kita sentiasa terjalin. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Asas yang pertama tadi saya sebutkan ya, daripada banyak asas lah ya sebenarnya. Asas yang pertama sekali kesucian tubuh badan seorang Muslim dan begitu juga kesucian tubuh badan seorang yang bukan Muslim. Ya, itu asas yang pertama. Asas yang keduanya ialah hukum aurat. Ya, hukum aurat. Jadi kadang-kadang bila masuk agama Islam ni dia tutup aurat tu baguslah ya, bagus. Tetapi aurat tu kita kena tengok jugalah aurat dengan ibu bapa kita, ya, aurat antara anak perempuan dengan bapaknya, aurat adik-beradik, ya. Dia sebenarnya ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama dalam masalah aurat ini, tetapi salah satu pandangan yang kita boleh guna pakai ialah aurat keluarga yang bukan Islam itu macam mana, ya? Aurat keluarga yang bukan Islam itu sama sebagaimana aurat kita sesama Muslim. Maksud saya begini ya, kalau seorang anak lelaki kalau dia dengan ibunya perempuan ya, anak lelaki maknanya aurat dalam rumah ya dengan ibunya
antara pusat dengan lutut. Maka begitulah seorang anak lelaki yang beragama Islam dengan ibunya yang tidak beragama Islam pun masih sama lagi. Ya, masih sama ya, antara pusat dengan lutut. Jadi kalau dia nak pakai tuala ya, ada tak pakai baju ya, ini ibu saya. Walaupun dia tak sama agama, tak Islam, tapi dia ibu saya. Jadi sama jugalah auratnya sebagaimana ibu kita yang beragama Islam. Begitu juga seorang muslimah ya, seorang muslimah ya, duduk dengan ayahnya, ayahnya belum beragama Islam ya. Adakah dia nak kena pakai tudung ya, sepanjang masa di rumah, di ruang tamu, di dapur? Pasal apa? Pasal ada lelaki non-Muslim. Siapa lelaki non-Muslim? Ayah saya. Tak. Kita boleh ambil pandangan yang lebih ringan, lebih sederhana, iaitu ayah tetap ayah. Maka tidak menjadi kesalahan dalam agama untuk wanita Muslimah, seorang anak yang beragama Islam ni, untuk dia membuka apa tudung kepalanya dan sebagainya. Macam biasalah. Macam biasa ya. Dia nak pakai t-shirt ya. Dia nak pakai pakaian bangsa dia dan sebagainya ya. Syaratnya pakaian tu elok, pakaian tu sopan lah. Walaupun kita kata tidak menutup aurat ya, sebagaimana biasa. Kerana apa? Kerana ini adalah ayah saya ya, ayah kandung saya ya. Jadi sama macam ayah kandung tu seorang Muslim juga ya. Begitu juga dengan adik-beradik lah ya. Seorang lelaki Muslim dengan adik-beradik perempuannya yang tidak beragama Islam, seorang wanita Muslimah dengan adik-beradiknya yang lelaki yang tidak beragama Islam ya, sama lebih kurangnya boleh duduk macam biasa ya, tak pakai tudung ya, boleh bertepuk ya, boleh duduk sebelah kerana hubungan kekeluargaan, hubungan adik-beradik itu ya. Itu aurat tu dia lebih ringan, lebih mudah sikit ya. Sebab ada orang dia tak boleh lah, dia nak tutup ya, nak tutup segala-galanya ya. Ada orang yang kita bicarakan, kita nak supaya perlahan-lahan ya, slow-slow nak tutup aurat sebab kita bimbang dia tak mampu lagi. Tapi ada yang dah kuat tapi dia sampai tutup habis, dengan ayah dia pun dia tutup habis, dengan adik-beradik pun tutup habis ya. Kalau di luar tu lain lah, tapi dalam rumah pun dia tutup, hanya masuk dalam bilik tidur baru dia buka ya. Jadi itu saya ingat satu perkara yang agak ketat sikit lah ya, agak ketat, agak sukar untuk kehidupan kita ya, sebab kita hidup dalam satu rumah ya, satu keluarga. Jadi kita boleh ambil pandangan yang ringan ataupun pandangan yang sederhana, tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan dosa untuk kita apa, kalau perempuan tu dia tak pakai tudung bersama ayah kandungnya, bersama adik-beradiknya yang lelaki, walaupun berbeza dari sudut agama ya. Begitu juga dengan bapa saudara. Bapa saudara yang sabit lah, yang betul lah. Ini bapa saudara ni. Ini adik kandung ayah saya. Ini adik kandung mak saya. Ini abang kandung ayah saya. Ini abang kandung mak saya. Ini adik perempuan mak saya. Kakak mak saya. Ini adik perempuan ayah saya. Ini kakak mak saya. Mak bapa saudara yang betul atau mak saudara yang betul, ataupun dalam istilahnya bapa saudara sabit, mak saudara sabit, itu pun sama jugalah ya. Maknanya biasalah ya, auratnya biasa saja, kita pakai keadaan sopan ya, pakai kita pakai baju kurung, pakai t-shirt lengan pendek dengan pakcik kita, adik ayah kita, adik mak kita ya. Tidak menjadi kesalahan insya-Allah dari sudut syarak ya, dalam rumah, suasana dalam rumah itu ya. Itu dari sudut auratnya macam tu ya. Ada pandangan yang agak saya, ada pandangan yang kata kena tutup habislah, seolah-olah lelaki ajnabi ya, seolah-olah lelaki ajnabi. Ada pandangan yang sebegitu, tapi saya kira pandangan itu ya, saya bukan pertikai dari sudut kekuatan, tidak ya, kekuatan pandangan tu itu saya tidak mau campur tangan lah, tetapi dari sudut kesesuaian. Kita nak pilih pandangan tu dari sudut kesesuaian, kerana pandangan-pandangan itu dikemukakan oleh para ulama yang muktabar. Tapi bagaimana kesesuaian? Bagaimana kita nak sesuaikan sesuatu pendapat itu, pendapat ulama itu dengan suasana zaman sekarang, dengan keadaan zaman sekarang, dengan kita kata maqasid yang lebih tinggi, iaitu image Islam ya,
keamanan, keharmonian hidup bersama dan sebagainya. Ya. Jadi kita pilih pandangan itu dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maqasid dan sebagainya. Itu dari sudut aurat, ya, dari sudut aurat. Dan asas yang ketiga, ya, asas yang ketiga ialah dari sudut makanan itu syaratnya sangat mudah, iaitulah Islam cuma menetapkan kulu mimma radaqakumullahu halalan tayyiba. Makanlah daripada apa yang Allah rezekikan itu dengan dua syarat. Makanan itu, syarat yang pertamanya, makanan itu halal. Dan syarat yang keduanya, makanan itu makanan yang tayyibah, makanan yang baik. Jadi makanan yang halal, kita lihatlah apakah definisi makanan yang halal, syarat-syarat nak menjadikan makanan itu halal, ya. Itu kita kena sesi yang lain lah, ya. Tapi itu kerangka kasarnya itu makanan itu halal, itu satu. Yang keduanya makanan itu tayyibah, makanan itu baik, ya. Maknanya tengok pun apa elok, ya. Baik untuk kesihatan dan sebagainya. Wallahu'alam. Baik, doktor, itu dia. Kalau kita lihat dari sudut interaksi antara satu sama lain itu bermain banyak aspek. Tapi sedangkan apabila kita berhubung dengan orang yang berbeza akidahnya, kena ada cara dan juga kena ada panduan juga supaya kita nak mengekalkan keharmonian tersebut dalam keluarga akan boleh berpanjangan sampai bila-bila. Sebab adik-beradik tetap adik-beradik, kan? Tapi kita boleh sama-sama menyantuni antara satu sama lain. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk setia bersama kami, hanya di Destinasi IKIM. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah, pinggir kota Tus, iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi gurunya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahwa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasah An-Nizamiyah di Kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf Al-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Al-Iqtisad Fil-Iqtiqad, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqid Min Al-Dalal, Kimya'u Sa'adah, Al-Wajiz dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Takku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda. Anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi inforia islami. Pengisian yang bermakna di Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
Inspirasi Inforiah Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, betul Mona. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang hari ini dengan tajuk berinteraksi dalam satu keluarga yang berlainan agama. Nampak macam biasa doktor, tapi bila kita nak membiasakan diri tu kan doktor, ambil masa yang lama juga. Sebab ada hari ni sahabat pendengar kita yang katanya ada pengalaman, ada keluarga yang mungkin agak susah nak berinteraksi apabila dah kembali kepada fitrah yang sebegini. Mungkin itu cabaran, tapi ada hikmahnya, boleh belajar sesuatu. Oh macam ni rupanya maknya nak interaksi, kita kena pelan-pelan. Jadi ada hikmahnya. Doktor, kita sambung sikit lah kata untuk tajuk ini, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Betul ya, DJ Syafiq ya, DJ Mona ya. Bila kita berubah tu, kita rasa lain sikit lah ya. Kita rasa lain, kita rasa selama ni duduk dalam kejahilan, duduk dalam kesesatan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang seorang yang baru berhijrah kepada agama fitrah ini, dia dia nak segala-galanya perfect. Ada di kalangan macam tu ya. Jadi dia tak nak lagi duduk bersama keluarga non muslim ya. Kalau ada mudarat tu lainlah. Maknanya iman dia belum kuat, dia bimbang dipengaruhi ya. Itu ada sebab yang wajar ya. Dia bimbang keselamatan nyawa dia, kalau keluarga tak boleh terima ya, dia tak mau duduk lagi. Itu ada sebab yang wajar ya. Tapi kalau okey je ya, ibu bapa pun dah tua, dah uzur ya. Tapi kadang-kadang ada yang mualaf tu, dia rasa tak nak lah ya. Ibu bapa ni non-Muslim, najis ni. Itu pula ada pula penceramah agama yang mengajar yang sebegitu rupa ya. Kamu ni dah Islam, tak boleh duduk dengan ibu bapa kamu yang non-Muslim. Mereka tu najis, kotor, terhaka kepada Allah. Jadi ada yang mengajar yang sebegitu rupa ya. Jadi menyebabkan Muslim mu'alaf ini meninggalkan keluarganya yang berbeza agama, meninggalkan ibu bapanya yang mungkin dah tua, dah uzur, ya, kerana ada ajaran yang sedemikian rupa. Ya. Lepas itu jangan duduk dalam satu rumah, ya, nak kena pakai tudung dengan ayah, ya, dengan mak pun tak boleh nak buka baju, panas pun tak boleh buka, ya, duduk, ya. Aurat ni, ya, mak saya ni perempuan ajnabi, Allahu Akbar, ya. Jadi Islam ni nampak satu agama yang sempit, nampak satu agama yang sukar nak diamalkan ya. Sedangkan Islam ni adalah agama, satu agama yang sangat indah, sangat menarik untuk kehidupan manusia ya. Begitu juga dalam soal makanan ya. Soal makanan ni pun mungkin lagi gelilah. Lagi gelilah ya, makanan nak disediakan oleh tangan-tangan kafir. Oh ya, itu dia punya tu ya. Orang kafir tu pula najis. Dia kembali kepada premis yang pertama tadi. Orang kafir tu najis. Jadi makanan tu jadi mutan najis. Terkena najis dan sebagainya. Ya. Ini pun kita nak kena betulkan bahawa tidak ada masalah makanan yang disediakan oleh keluarga kita walaupun mereka berbeza agama. Kerana asas yang penting ialah makanan itu halal, makanan itu tayyib, makanan itu baik. Halal tu contohnya ayam tu ayam yang disembelih, daging tu daging yang telah disembelih. Kalau ikan tu tak perlu sembelih, sembelih pun tak apa, tak sembelih pun tak apa kan ya. Ikan ya, sebab dia adalah apa kita kata bangkai yang halal ya. Uhillat lana maitatan, dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai itu, antaranya ikan. Jadi yang lain-lain tu kalau makanan produk perkilangan tu ada sijil halal, susu ke, santan ke, rempah ratus ke, sayur-sayur ke ya, walaupun tak ada sijil halal, sayur tak ada masalah ya. Buah-buahan tak ada sijil halal, tak ada masalah ya. Jadi maknanya keluasan dalam agama tu ya, ada sebenarnya ya. Jadi itu yang premis yang ketiga dari sudut kehalalan makanan itu, dan juga makanan itu makanan yang baik. Dan asas yang keempat ataupun premis yang keempat yang saya nak sebutkan pada kali ini adalah sikap toleransi dan saling hormat menghormati antara perbezaan agama ya.
Jadi kita saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Maknanya konsep asasnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, silalah beramal. Mak saya seorang Buddha ya. Sila beramal ya. Dia nak letak tokong kat sini, silakan ya. Dia nak sembahyang pagi-pagi ke petang, silakan ya. Waliyadin bagi saya, agama saya nak sembahyang dekat sini, menghadap kiblat ya. Saya nak berwudu, saya nak baca Quran ya. Itu saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Tapi inilah maknanya susah jugalah kita nak melakukan perkara ini sebab ya kita anggap benda tu syirik. Ya, betul benda tu syirik. Tetapi itulah maknanya konsepnya, walaupun kita yakin benda tu syirik, benda tu salah, tetapi kita tak boleh nak paksa orang keluar daripada kesyirikan masuk ke dalam agama Islam. Kerana asasnya la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi kita boleh pamerkan keindahan agama Islam, kebaikan ajaran agama Islam, keelokan ajaran Islam dengan kita indahkan akhlak kita, perilaku kita, pergaulan kita dan sebagainya. Kenapa kita jadi baik ni? Kerana inilah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga keluarga kita yang non-Muslim itu pun tertarik untuk mengenali agama Islam dan moga-moga Allah buka hidayah ya untuk menerima Islam sebagai agama anutan. Jadi kita menghormati perbezaan ya. Tak adalah kita nak musnahkan ya, kita kata patung sembahan dia ya dalam satu rumah. Apatah lagi kalau di luar nak musnahkan gereja, tidak, sama sekali Islam tak benarkan. Nak musnahkan kuil, tokong, Islam sama sekali tak benarkan. Kecuali lah kalau benda tu melanggar undang-undang. Ya, melanggar undang-undang tanah-tanah orang dan sebagainya, itu lain ceritalah. Tapi dari Islam nak suruh bunuh, musnahkan patung, musnahkan rumah ibadat bagi Islam, tidak. Islam memberi kebebasan beragama ya, itu jaminan Islam. Dan sepanjang sejarah umat Islam memerintah ya, kebebasan agama itu sangat-sangat dijamin ya. Jadi kalau di luar sana pun Islam memberi kebebasan beragama, begitu juga dalam satu rumah, satu keluarga, kita mempunyai kebebasan beragama, kita perlu saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Ini kalau kita tak hormat ya, tak hormat jadi masalah lah. Ada orang tanya, kalau saya nak kerja syarikat tu, pemilik dia, owner syarikat tu non-Muslim ya, dia letak apa patung dia ya, letak patung dia, boleh tak saya kerja kat situ ya? Saya pagi-pagi saya masuk kerja, saya kena lalu patung tu dulu. Tak ada masalah, kerana itu syarikat dia ada hak nak letak apa dan sebagainya. Kita bekerja bahagian accounting, kita bekerja bahagian perkeranian, kita bekerja bahagian pentadbiran dan sebagainya. Itu pemilik syarikat, dia nak letak patung sembahan dia, itu hal dia lah. Kita lalu kerana itu jalan, tak ada masalah. Kita lalu depan patung tu, itu kerana jalan dia. Kita bukan dipaksa, diarahkan buat sembahan dan sebagainya. Kita hormat ya, hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Jadi ini saya ingat kalau kita boleh ya laksanakan dalam kehidupan kita beberapa perkara ini, empat perkara ini, maknanya kita dapat hidup dengan baik, berinteraksi dengan baik sesama keluarga walaupun kita berbeza agama ya. Jadi saya ingat, saya ulang balik empat perkara ini sebagai asas. Yang pertama, kesucian tubuh badan seorang Muslim, dan begitu juga kesucian tubuh badan non-Muslim. Yang keduanya, hukum auratnya sama macam Islam, sesama Islam. Ayah tetap ayah, ibu tetap ibu, adik-beradik tetap adik-beradik walaupun berbeza agama. So tak ada masalah kita nak buka ya, lebih-lebih lagi perempuan lah nak buka tudung kepala dan sebagainya, tidak menjadi halangan dalam syariat. Dan yang ketiganya ialah dari sudut makanan itu, pastikan makanan itu halal dan tayyibah, yang baik. Dan yang keempatnya, kita mempunyai sikap menghormati perbezaan agama. Wallahu a'lam.
Allah, 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 Masya Allah kan doktor. Dengan apa yang kita dengarkan satu persatu, apa yang doktor terangkan kepada kita, insya Allah semoga itu membuka ruang peluang kepada kita juga untuk menyalurkan lagi dakwah. Sebab ada sahabat pendengar kita kata, doktor, gunakanlah ruang komunikasi ini dengan baik supaya kita boleh toleransi, boleh berbudi bicara antara keluarga kita yang bukan Islam itu untuk kita sebarkan lagi. Ini akhlak Islam, inilah adab Islam yang sentiasa mengutamakan keharmonian. Masya Allah, semoga itu akan menggerakkan hati-hati orang di sekeliling untuk sama-sama cinta dan suka kepada Islam, insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insya Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat yang turut tonton di Facebook dan juga di YouTube. InsyaAllah dengan apa yang kita tonton tu, jangan lupa juga untuk like, komen dan share dengan apa yang kita bincangkan ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, terima kasih banyak-banyak kepada anda ya. Dan terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruak Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kaherah, Mesir, yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruak Jawi sekarang di www.danapembangunanruakjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruakjawi.com. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Yalam, L, pengisian program bermutu, ilmuan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita, itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Saya dah solat? Dah, mak? Apa sah? Hai, tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa? Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah, mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Ha, awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Mari gandakan pahala menerusi kempen rezeki Ramadan Islam Relief Malaysia. Sempena bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi, sama-sama kita hulurkan sedekah dan taja pek makanan untuk membantu 8,890 keluarga di 32 buah negara. Hubungi 03-8926-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain, itu mendapat dosa? Kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inforia Islam, semuanya diikuti. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Santuni anak yatim di bulan yang mulia ini melalui program Kita Kongsi Ramadan. Layari kongsiramadan.com. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia.